Nah, itu dia guys. Ketika air. Oke, saatnya kita merangkai ya. Ini untuk negatif speaker dan negatif LED kita sambung ya, jadi satu. Kemudian ini untuk sensor alarmnya udah kita buat. Selanjutnya tinggal kita pasang aja seperti ini. Kemudian kita sambung ke negatif dari speaker ya. Ini seperti ini, kita ambil jalur negatif untuk sensornya. Kemudian bagian satunya ini kan jalur negatif ya guys ya, yang dari sensor langsung aja ke sambungkan ke negatif baterai ini ya. Ini kabel warna biru negatif baterai kita sambung dengan negatif sensornya karena satu jalur. Kemudian ini untuk jalur positif dari speaker ya, ini kita pasang ke saklar dulu. Kemudian setelah dipasang ke saklar, baru kita pasang ke positif baterai ya, ini kabel merah positif baterai. Nah seperti ini kita sambung agar bisa dimatikan pada saat alarmnya menyala ya guys ya. Ini kita sambung. Nah seperti ini, kalau sudah langsung aja kita lem dan tempelkan ke papan pipanya ya, yang udah kita buat seperti ini. Nah ini untuk kabel positif dari lampu kita ikut ke kabel positif buzzer atau alarmnya ya guys ya. Ini kita sambung jadi satu seperti ini. Nah ini kita pasang aja seperti ini, nggak usah disolder karena untuk mempermudah pembuatannya ya. Nah ini udah jadi, oke. Nah guys, ini untuk rangkaiannya udah jadi ya. Jadi lampu LED ikut plus dari baterai langsung seperti ini. Kemudian yang dari minnya ini langsung ke min dari speaker ya. Untuk minnya ini untuk
min baterai menuju ke sini, kemudian disambungkan ke sini. Oke, langsung. Oke, langsung aja kita coba, guys ya. Ini kita simulasikan harus tersambung ya. Nah, seperti ini. Oke, langsung aja kita praktekkan ya, guys ya. Bila terisi air untuk full tanknya atau penampungannya, langsung aja kita coba isi air. Oke. Nah, itu dia guys. Ketika airnya penuh langsung menyala ya sealernya. Nah, ini bisa kita matikan ketika udah menyala dan berbunyi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini dia untuk cara kerjanya ya. Ketika dia mengapung maka akan terkena saling terkena ini ya sambungan kabelnya. Jadi si arus listriknya mengalir ke si alarmnya dan juga si lampunya guys ya. Jadi cara kerjanya seperti itu ya. Ini coba kita nyalakan lagi. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita angkat maka dia akan mati ya, seperti ini. Ketika dia terisi penuh maka alarmnya berbunyi ya. Nah, jadi ini sangat berfungsi sekali guys ya untuk kehidupan kita sehari. Karena bisa kita pasang di penampungan air ataupun di kolam ya agar menjadi pengingat ketika airnya itu penuh guys. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Terima kasih telah menonton video hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya dan jangan lupa subscribe.